Berikut ini ngoran edisi 73 bersama Delima Putri Pendidikan Sumsel 2021 bersama host kita Andi Liso. Orang pertama kali ikut audisi berapa banyak, Ci? 158. 158 orang. Audisi yang pertama. Audisi pertama tuh ngapain aja sih? Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di channelnya Bang Nasir Lubai. Hari ini masih saya sebagai host Andi Liso. Tentunya di program Ngoran, ngobrol ringan. Seringan-ringannya obrolan, walaupun itu ringan, pasti ada sesuatu yang bisa kita petik jadi sebuah pelajaran. Nah, tapi kita bukan ngomongin pelajaran sekolah ya. Kita ngobrolin soal pelajaran kehidupan yang bisa diambil dari berbagai pengalaman. Hari ini, saya mau ngobrol dengan adik cantik di sebelah saya ini adalah salah satu orang yang punya prestasi cukup banyak. Mulai dari musik, modeling, sampai ke terakhir ini saya lihat selempangnya ada Putri Pendidikan. Siapakah dia? Mari kita sambut di sebelah saya, yaitu Delima alias Eci. Yeay. Eci, apa kabar, Ci? Baik. Mau dipanggil Delima atau Eci nih? Terserah kakak, mau panggil Delima kayak mau panggil Casey. Del, panggil Del aja, Del, yeah. Del. Eci, yeah. Ini yang terpasang di bahu, di badanmu itu adalah selempang apa itu? Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2021. Putri Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2021, berarti kamu juara satunya? Iya. Yeah, luar biasa sekali. Kakak tuh dari dulu pengen juara Putri Pendidikan, tapi nggak pernah dikasih. Bercanda teman-teman, saya normal kok. Ini sebuah prestasi yang bukan kaleng-kaleng. Bisa jadi yeah. juara satu di event Putri Pendidikan, ada juga Putra Pendidikannya. Yeah. Juara satu dari sekian banyak orang, pertama kali ngikut audisi berapa banyak, Ci? 158. 158 ya, orang. Audisi yang pertama. Audisi pertama tuh ngapain aja sih? Ada interview, okay. Ditanya sama dewan juri. Alhamdulillah Casey bisa jawab semuanya. Hmm. Ada 3 pertanyaan. Apa yang kamu ingat yang ditanyain? Titik 0 Sumatera Selatan. Mm-mm. Kota Palembang. Mm-mm. Casey jawab. Jelas Masjid Agung lah. Bukan. Air Mancur ya? Bukan. Di mana itu? Ampera seberang Ulu. Ampera seberang Ulu titik 0. Iya. Wih, aku baru tahu. Aku tahu Air Mancur, teman-teman. Oke, pertanyaan kedua apa lagi? Pertanyaan kedua, lupa sih apa ya? Lupa pokoknya. Yang itu ya? Iya. Untung bukan saya juri. Kalau saya juri, pasti saya tanya, berapa harga telur sekilo? Berapa harga beras sekarang 1 liter? Jadi ditanya banyak banget yang ditanyain, ada beberapa pertanyaan setelah dengan juri itu ngobrol-ngobrol, apalagi yang ditanyain? Udah sih, cuman interview, terus itu catwalk, udah. Oh, sempat suruh catwalk juga? Iya, disuruh juga. Karena juri tahu bakatmu adalah pernah pengalaman di modeling? Iya. Jadi disuruh catwalk? Semuanya, semua finalis disuruh catwalk. Oh, yang laki-laki juga? Iya. Laki-laki juga harus bisa catwalk dong. Kemudian apa lagi? Udah sih, terus itu ada pengumumannya diumumin di koran. Waktu ikut audisi itu kan banyak nih orang, suasana pasti tegang. Iya. Gimana? Kamu gugup nggak waktu itu? Iya. Karena Casey udah terbiasa, jadi biasa aja perasaan. Udah sering ya, udah terlatih ya.
Dari usia berapa Eci sudah sering ikut lomba-lomba seperti dari ini? Dari kelas 5. Kelas 5 SD? Iya. Kelas 5 SD saya masih main Nintendo. Kamu sudah ikut lomba ya? Beda zaman sih, sudah zaman ya. Pertama kali ikut lomba apa? Pertama kali ikut lomba di KFC. KFC? Itu Chongsam kalau nggak salah. Chongsam apaan? Baju Cina gitu. Oh, tak kirain lombanya suruh jual ayam KFC. Sama ini yang apa? Yang punya channel ini, Bang Nasir Lubai, itu juga pengusaha KFC dia. Tapi dia koyong fried chicken. Wong sekayu. Enggak bercanda teman-teman. Nah, jadi sudah audisi itu, kemudian sudah ditanya-tanya dari 158, yang terpilih berapa banyak, Ci? Terpilih 78. 78? Iya. Kamu diantaranya waktu itu. Mm-mm. Terus yang audisi kedua disuruh ngapain lagi? Audisi kedua Casey nggak ikut karena udah lulus kan. Jadi audisi pertama aja. Oh iya, sorry. Yang pertama, yang kedua 78 itu tugasnya ngapain? Itu kan ada seleksi lagi setelah itu. Iya, menunggu yang sesi kedua, ketiga gitu. Nanti bakal ada namanya karantina. Nah, ceritain dong karantinanya gimana ini? Yang karantina pertama itu sempat telat ya. Pas masuk pertama karantina itu telat 9 menit. Telat 9 menit. Iya. Terus itu sempat dihukum disuruh harus nyanyi gitu. Oke. Okay. Kegalaanian kalau disuruh nyanyi. Bukan hukuman itu. Udah, terus itu di karantina pertama itu ada namanya diajari public speaking. Public oleh speaking. Kak Winda. Oh, oleh ya. Kak Winda ya. Kak Winda itu adalah yang pengelola yayasannya. Iya, yayasan Putra. Oke, foundernya ya, foundernya. Dan terus itu ada namanya table manner. Mm-hmm. Dan pas workshop kedua itu harus tampil talent. Tampilin talent. Bakat, ya. Waktu itu apa yang kamu tampilkan? Main piano sambil nyanyi. Main piano sambil nyanyi. Ya. Lagunya lagu Via Valen. Bukan. Oh, bukan. Lagu Titip Rindu Buat Ayah. Titip Rindu Buat Ayah. Itu lagunya lagu lama ya. Tapi kok bisa anak usia kamu bisa kenal lagu itu, gimana ceritanya? Ya denger-denger aja gitu. Sempat temen kan dengerin lagu itu, lagu apa sih? Ya Casey dengerin dan cari tuh notnya di Google. Okay. Udah cari, latihan terus gitu. Terus makanya jadi tahu Titip Rindu Buat Ayah ya. Kalau usianya kakak itu lagunya Titip Transfer Buat Mama. Jadi perform saat itu? Iya, perform. Sudah perform berapa lagu disuruh? Satu doang? Satu aja. Satu doang, padahal pengennya satu album ya. Ngomong-ngomong soal main piano, kamu belajar main piano dari kapan? Semenjak kapan? Dari kelas 6. Kelas 6 SD? Karena kelas 6 itu udah aktif banget di dunia modeling, di dunia talent, pokoknya apa. Oh, sudah itu ya, sudah belajar. Mulai aktif. Sudah belajar ya, kelas 6 SD udah belajar. Kursus atau diajarin orang tua? Pernah kursus, tapi kayaknya bisa belajar sendiri di rumah. Otodidak? Iya. Benar. Berarti kalau otodidak biasanya kalau otodidak agak kesulitan ngebaca partitur ya? Karena udah diajarin pas kursus. Oh, jadi udah ngerti. Ngerti pas udah ngerti, kata mama, coba deh belajar sendiri. Ya udah, Casey belajar sendiri. Iya, emang sekarang belajar di YouTube juga banyak banget. Iya, banyak. Mana kakak-kakak Casey kan ada, Casey 5 bersaudara. Kamu 5 bersaudara. Semuanya pada main alat semua. Oh, bisa main musik semua? Iya. Kamu anak keberapa, Eci? Anak kelima. Oh, bungsu. Punya kembaran, Casey. Oh, kembar? Iya. Kembarannya cowok. Kembar. Wah, jarang ya. Saya taunya biasanya kalau kembar cewek-cewek, cowok-cowok. Ini cewek-cowok. Kembar yang tuanya kamu atau yang cowok? Yang keluar duluan? Cowok. Yang cowok. Tapi ini ya kembar ya. Nggak ikutan dia di ini lomba putra pendidikan? Nggak. Dia nggak mau ikut kayak gini. Oh. Dia tuh taunya dia suka olahraga, musik gitu. Cowok banget lah ya. Iya. Nah, kembaranmu bisa main piano juga nggak? Kembaran Casey bisa main drum sama main gitar. Ya, cowok banget itu. Kalau piano emang enggak mutlak, tapi biasanya perempuan lebih cepat kalau belajar piano. Iya. Kalau drum dengan gitar itu kebanyakan emang cowok ya. Iya, dulu pertama kali Casey main gitar. Pertama kali main gitar. Iya, karena main gitar
Terus karena kembaran Casey main gitar, kayaknya Casey enaknya ke piano. Biar gak sama gitu. Jadi biar gak sama main gitar, main piano. Sekarang usiamu berapa? 14 tahun ya, sekitar 6-7 tahun lagi udah mulai main perasaan nanti ya. Hanya berbeda di perasaan. Terus yang mau ditanyain lagi nih, kamu nyangka gak bakal jadi juara satu di itu? Udah optimis belum? Atau memang udah ikut aja lah, gak ada target, yang penting jalanin aja gitu? Atau memang dari awal, gua harus juara nih? Iya, emang harus juara. Udah gitu ya? Kita harus menampilkan hasil kita. Ketika final, apa aja ujiannya sehingga yang membawa kamu jadi juara? Apakah unjuk bakat atau gimana? Kalau final itu ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika terpilih menjadi putri pendidikan, apa yang akan kamu lakukan? Delima jawab. Delima akan, jika Delima terpilih menjadi putri pendidikan, Delima akan memotivasikan seluruh anak Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dengan jalan belajar membaca. Wah keren, ini emang duta tuh seperti itu, memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain, dan dari kecil sudah punya niat seperti itu tuh luar biasa. Menurut saya sih worth it lah, emang kamu harusnya menang. Jadi juara satu itu memang sesuai kapasitasnya, keren banget. Tapi rupa-rupanya tadi ngobrol di balik layar, bukan hanya juara duta putri pendidikan, masih banyak segudang prestasi lainnya. Tolong disebutkan, adik Delima. Banyak sih, tapi beberapa aja ya disebutin. Jadi kemarin tuh dapat Run Up 2 Indonesia World 2018. Run Up 2 Indonesia World 2018 di Palembang, Jakarta. Jakarta, oke. Dan Top 5 Cover Girl 2020. Top 5 Cover Girl 2020. Dan itu di Jakarta juga? Iya, di Jakarta juga. Top 5 Cover Girl. Yeah. Wah, bertemu sama Ko Opik dong, teman saya. Dia cover majalah misteri. Satu edisi tentang santet, semua gambar dia. Oke, top 5 itu, terus kemudian apa lagi? Dan terakhir kemarin dapat The Winner Pesona Batik Nusantara. Tapi kayaknya bakat kamu emang lebih banyak di modeling ya? Iya, banyak di modeling. Apa yang membuat kamu tertarik di modeling itu? Apa ya? Karena jalan catwalk kali di depan. Oke. Karena menjadi ini ya, biasanya kalau modeling itu menjadi pusat perhatian juga ya. Orang perhatiin banget. Ini luar biasa, ini masih usianya baru 14 tahun, tapi sudah berprestasi semenjak kelas 5 SD, sudah ikut berbagai lomba. Iya. Sekarang kelas 3 SMP. SMP mana sayang? SMP Patra Mandiri 1. Patra Mandiri Pelaju ya? Iya, Pelaju. Rumahnya di Pelaju, Bari. Iya. Nih, teman-teman, ini bukan kaleng-kaleng. Jadi anak-anak muda ini sudah berprestasi sejak dini, dan yang penting menurut saya adalah seperti Delima, dia sudah tahu mau jadi apa. Ketertarikannya di mana sudah tahu. Artinya dia sejak dini orang tuanya sudah mengerti membawa konsep diri anaknya ini bakatnya kemana, dan berhasil dalam artian dalam hal modeling banyak sekali juara, dan kamu makin tertarik. Iya. Kepikir nggak mau profesional di modeling nanti? Kepikir. Mau ikut Putri Indonesia. Nggak mungkin berkarir di Palembang kali ya, karena industrinya nggak ada di Palembang. Iya kan? Pasti banyak di Jakarta ya? Banyak banget di Jakarta. Ada keluarga nggak yang memang interestnya sama kayak kamu di modeling juga? Nggak. Keturunan nggak? Nggak. Nggak. Semuanya nggak ada satupun? Nggak ada Casey sendiri. Oh, tante, om-omnya nggak ada yang di dunia modeling? Nggak ada. Gini ya, Casey Christine. Jadi kakak Casey kedua itu cowok. Jadi Casey ini cewek sendiri. Okay. 5 bersaudara cewek sendiri. Nomor 2 kemarin tuh diikutin mama lomba fashion show. Dapat juara 3. Terus pas Casey lahir, mama mau masukin Casey ke dunia modeling biar nggak cowok yang masuk. Oh ya, saya paham. Karena memang dunia modeling itu lebih ideal lah kalau perempuan yang masuk. Kalau laki-laki agak kurang aja sih. Oke, paham, bisa dipahami banget. Nah, Delima, ini 28 Oktober kita mau Sumpah Pemuda. Menurut kamu arti Sumpah Pemuda itu apa sih? Semangatnya seperti apa sih? Kamu sebagai duta pendidikan, putri pendidikan, memaknai Sumpah Pemuda itu seperti apa?
Nah. Loh ini pertanyaan loh ini. Kita buktikan apakah dia layak menjadi putri pendidikan. Enggak, maksudnya gini, Dek. Semangat Sumpah Pemuda itu salah satunya adalah untuk berkontribusi dengan tanah kelahiran sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, sekarang seberapa besar keinginanmu itu membesarkan nama Palembang dengan Semangat Sumpah Pemuda? Apa ada rencana ke depan apa lagi? Rencana ke depan kesih. Mm-mm. Rencana kesih. Tentunya bawa nama Palembang kan? Iya. Ya, terus apa lagi ini ke depan? Apa ya? Ya, kesih pengen menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan kesih pengen untuk yang penerus kesih. Iya. Peganglah jabatan kalian sebagai Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2022 nanti. Oke, di penghujung program ngoran ini, ngobrol ringan, saya akan meminta Delima untuk memberikan pesan kepada teman-temannya di luar sana. Sebagai putri pendidikan, menurut kamu semangat apa yang harus dimiliki teman-temanmu agar bisa berprestasi juga seperti Delima? Gimana, Del? Ya, untuknya khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, jangan pantang menyerah karena hasil nggak pernah mengkhianati. Ya, begitulah kira-kira saudara. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan channel ini. Karena dengan subscribe kalian berarti mendukung kami untuk terus berkarya untuk di channelnya Bang Nasir Lubai. Saya Andi Liso dan Delima Zekesia Fendi mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.